Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kursi Al-Fadhil Ustaz Anas, yang dimuliakan Ustaz Rizam, mudi murabbi Madrasah Darul Atiq, rakan-rakan ashabud duah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan saya doakan, moga-moga kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah pilih satu orang untuk menjadi ulama yang rabbani, maka gelaran alim itu akan kekal, bukan sahaja ketika dia hidup sehinggalah dia meninggal di alam barzakh, dia masih lagi akan dipanggil dengan ulama. Berada di atas padang mahsyar, mereka masih lagi akan dipanggil sebagai ulama, dan apabila masuk ke dalam syurga, mereka masih lagi dipanggil dengan panggilan dan gelaran ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di kalangan kamu orang-orang yang beriman, itu pertama, walladhina utul ilma, dan mereka yang didatangkan ilmu, darajat, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Apabila roh yang baik masuk ke alam barzakh, ini cerita ulama di alam barzakh secara ringkas. Bila roh yang baik masuk ke alam barzakh, satu taman daripada taman syurga, roh-roh ini akan bertemu di antara satu sama lain. Apabila roh berjumpa dengan roh-roh yang lain, kita kata hari ini ada orang meninggal, maka dia pun masuk ke dalam alam barzakh, satu taman daripada taman syurga, roh-roh orang lain yang lama akan datang kepadanya. Ini dibahaskan dalam kitab Tauhid. Maka roh-roh yang lama yang berada di alam barzakh akan datang mengerumuni roh baru yang sampai ke taman syurga, bertanyakan kepada roh baru itu, apa khabar anak kami? Apa khabar keluarga kami? Bagaimana keluarga kami? Bagaimana kampung kami? Bagaimana anak-anak kami? Akhirnya disebabkan terlalu ramai yang bertanyakan itu dan ini, semua nak tahu pasal anak masing-masing, sehinggalah alim ulama yang berada di tempat itu, kata Nabi SAW, alim ulama di alam barzakh akan bersuara ketika itu kepada mereka yang bertanyakan roh yang baru turun untuk mendapatkan berita-berita terkini tentang keluarga mereka. Utrukuhu yastarihu min ana'id dunya, tinggalkan dia sebentar, dia baru saja terlepas daripada kesiksaan dan juga kepenatan dunia. Ulama bercakap, subhanallah, sampai di alam barzakh mereka kekal ulama. Ketika mana mereka berada di padang mahsyar, berdiri untuk sekian lama panjangnya, paling minimum waktu untuk mereka berdiri, saya, kita akan berdiri di mahsyar adalah 50 ribu tahun. Kering usus perut kita, kering kontang mulut dan bibir kita, sehinggakan kata para ulama, mulut dan bibir kita, kerongkong kita, kering seterusnya pecah kerana terlalu lama berdiri tanpa makan dan minum. Akhirnya selepas puluhan ribu tahun, mereka mati akal. Apa yang perlu dilakukan? Kepada siapa kita perlu minta? Lalu alim ulama akan bercakap di mahsyar, pergilah kalian semua menuju kepada Adam alaihissalam, mintalah supaya Adam memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alim ulama bercakap di mahsyar, subhanallah. Ulama kekal ulama sehinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesemua ahli syurga telah bersenang lenang di dalam syurga, hidup selama-lamanya di dalam syurga,
sihat selama-lamanya di dalam syurga, segak selama-lamanya di dalam syurga, kenyang selama-lamanya di dalam syurga, kaya selama-lamanya di dalam syurga, mulia selama-lamanya di dalam syurga. Allah menjemput pada suatu hari untuk kesemuanya berhimpun. Lalu Allah berkata kepada seluruh penduduk syurga, wahai penduduk syurga, ada lagi yang belum aku berikan kepada kalian. Maka pohonlah kepadaku, kata Allah. Lalu penduduk syurga kata, ya Allah, kami di dalam syurga makan makanan yang enak, setiap suapan itu bertambah enaknya. Kami di dalam syurga kesemuanya segak, setiap hari kami bertambah segak. Ya Allah, kami di dalam syurga kesemua kaya raya, setiap hari bertambah kaya. Maka ya Allah, kami tidak tahu apa lagi yang ingin kamu pohon kepadamu, ya Allah. Lalu kesemua penduduk syurga mencari para ulama mereka. Ulama. Lalu mereka mencari para ulama dan bertanyakan, wahai tuan-tuan guru kami, apa lagi yang kami ingin mohon kepada Allah? Waktu duduk bincang, tanya alim sana, tanya alim ulama sini dalam syurga. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala membuka hijab. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah ketika itu menjadi berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, apabila Allah membuka hijab, Allah Subhanahu wa taala mempamerkan zatnya. Lalu penduduk syurga melihat Allah Subhanahu wa taala dan tersungkur sujud di hadapan Allah. Lalu Allah arahkan, wahai penduduk syurga, angkatlah wajah kalian, kerana di sini alam syurga tidak ada lagi yang namanya ibadah. Ibadah tak ada. Solat tak ada. Zakat tak ada dah. Sedekah tak ada dah. Haji tak ada dah. Puasa tak ada dah. Tiap-tiap hari makan. Setiap hari berjalan. Setiap hari shopping. Itulah kelebihan dan nikmat syurga. Ya Allah, sekiranya ada di dalam majlis ini, ya Allah, di kalangan kami yang akan menjadi ahli syurga-Mu, ya Allah, kami menumpang keberkatannya, ya Allah. Kami menumpang kasih sayang-Mu kepadanya, ya Allah, untuk kau masukkan juga kami dan ahli keluarga kami ke dalam syurga sepertinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami ini ahli syurga, ya Allah, kami berjanji dengan melihat wajah-wajah di dalam masjid ini, ya Allah, untuk memberikan syafaat kepada mereka, untuk kami menarik tangan mereka juga masuk ke dalam syurga, ya Allah. Andainya kami tidak ditakdirkan di dalam dunia ini, ya Allah, untuk memasuki ke dalam syurga firdausmu, ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyatakan di dalam majlis ilmu-Mu ini, ya Allah, dengan kehadiran insya-Allah para malaikat yang bersusun-susun sehingga ke langit-Mu, ya Allah, hasrat kami adalah untuk mendapatkan redha-Mu, masuk ke dalam syurga-Mu, melihat wajah-Mu, berada di samping Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.